Selamat malam rekan-rekan. Malam. Baik, terima kasih. Rekan-rekan saya hormati. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan patroli. Ya. Pada malam hari ini sesuai dengan rencana akan melaksanakan patroli dengan sasaran antisipasi adanya pemuda dan pemudi minum minuman beralkohol. Ketika kami akan mempersiapkan anggota untuk melaksanakan patroli, ada laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Usaha Maliki, dekat dengan Rumah Sakit Salatiga, ada seorang wanita bertengkar dengan seorang laki-laki. Namun setelah sampai ke TKP, seorang laki-laki dan perempuan itu sudah pergi naik motor. Lari, Pak. Lari pakai apa? Motor ini. Yang putri pakai, Pak. Nanti di mana? Sini? Sini. Nah, itu suami istri atau gimana? Bukan. Itu masih kelihatan anak motor yang... Makanya kan, tapi dia katanya kesan ngaku kayak aparat gitu. Makanya saya oke lah, panggil. Oke. Salah. Ke sana dulu, korek. Balik sini kan cepet. Iya. Sudah lari. Kami tidak bisa menemukan pelakunya karena sudah kabur. Kami langsung melaksanakan patroli sesuai dengan rencana, sesuai dengan sasaran. Kemudian di Jalan Kartini, depan SMA 3, kami menemukan dua orang yang sedang minum minuman beralkohol jenis Ciu. KTP mu, KTP. Duduk. Kalau minum di tempat umum seperti ini itu dilarang keras. Ya. Maaf Pak. Ini tempat umum, bukan tahu minum minuman keras. Ya baru sekali ini aku kesini apa? Makanya harus membedakan tempat minum itu di mana. Cuma dikit aja kok Pak. Ya aku minta maaf di tempat. Lain kali nggak ulangi lagi. Ketika mau kita amankan, dia beralasan bahwa itu minuman soda. Padahal kami juga tahulah soda itu baunya bagaimana, alkohol itu bagaimana. Padahal itu betul-betul minuman beralkohol jenis Ciu. Sekarang kita ke kantor dulu, nanti dikasih pembinaan dulu. Setelah mengamankan dua orang yang di depan SMA 3 Salatiga itu, kemudian kita lanjutkan ke Jalan Pemuda. Ketika kita patroli, kita mencurigai orang yang duduk di depan SMP 9 itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Dapat suami ini bukan ya? Iya, Pak. Minum apa ini? Ringgil. Kalau kita nggak jeli, kita nggak tahu kalau dia sedang minum, karena minumannya ditaruh di belakang itu. Setelah kita cek, ternyata betul bahwa itu minuman beralkohol. 8, 7, 8, 3, 3, 3. Ada yang... Tukunya piro? Sak botol piro? 50 ribu, seliter setengah. Satu liter. Satu liter 50 ribu. Temamu ngendi, Pak? Margo Mulyo, Pak. Margo Mulyo tekan kene. Kadomen. Jalan-jalan. Jalan-jalan nang ngombe. Setelah dia mengakui bahwa itu minuman beralkohol, kemudian kami amankan, kami bawa ke Polres. Kami sudah ingin pulang karena sasaran sudah selesai kita laksanakan. Tetapi ketika kita sampai ke bundaran lapangan Pancasila, kita masuk, ternyata di lapangan bundaran Pancasila itu ditemukan segerombol pemuda sedang minum minuman beralkohol jenisnya tua itu. Coba. Yang bawa tua siapa? Coba sini. Sini semua. Ya sini. Sini. Siapa yang beli? Saya, Pak. Di mana belinya? Di mana? Ini di warung. Berapa tadi belinya? 30.000. Enggak diminum orang berapa? 1 2 3 4 5. Ini, iya. Kamu ya? Iya, saya. Kamu ya? Kamu ya? Nah, sekarang ikut saya ke kantor. Ikut saya ke kantor ya. Ini
ini saudara-saudara saya ini, yang saya cintai ini, ya. Kamu dengar nggak di Lampung ada kejadian? Pernah nonton TV nggak? Pernah. JJ, yang diperkosa orang 14 itu. Itu akibat dari minum tua itu, yang perkosa itu. Kenapa kamu minum tua? Masa nggak dengar? Eh? Oh. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, jangan sampai wilayah Salatiga itu ada kejadian tindak pidana, kemudian akibat dari minuman beralkohol itu. Luncur ke TKP, siap, 86.